Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka saya di kantor kali ini. Waktu itu saya pernah dikasih kopi dari Semarang, kopinya ini Fajar Berlian House Blend dari Hero, apa sih bacanya, F0 kali ya. Ini ada kopinya, ada temanggung, ada, waktu itu belum pernah saya bahas ya, karena teman saya salah satu si EE di kantor yang cantik banget ngasih kopi ini dalam bentuk sudah bubuk, tapi bubuknya kasar, jadi dia untuk dibikin kopi pahitan aja, karena kalau dibikin espresso kayak nanggung gitu gilingannya kasar. Kalau gilingannya kasar kayak gimana, pernah saya posting di IG saya, sekasar itu biasanya untuk V60 dan lain-lainnya, Aeropress dan lain-lainnya, itu bisa digunakan dengan kopi yang waktu itu digilingnya kayak gitu. Jadi saya nggak bisa berbuat banyak dengan si kopi ini karena sudah digiling. Jadi saya tadinya mau explore kalau dia datang dalam bentuk biji, tapi bentuknya udah digiling. Saya agak sariawan nih, di ini nggak enak ngomongnya. Nah, dia itu full arabica katanya ya, house blend. Jadi ada temanggung, ada Bandung, ada Sumatera, ada Jawa Timur. Rasanya sih sebenarnya lumayan enak. Asamnya sangat sedikit sekali berasa, dan dia medium to dark roast kalau menurut saya. Jadi masih nyaman diminum dengan lidah telanjang ya, jadi tanpa ada campuran apa-apa. Nah, tapi waktu itu saya nggak bikin reviewnya kayak gimana, karena sekali lagi gilingannya kasar. Tapi akhirnya saya giling ulang jadi halus supaya saya bisa create espresso dari si Fajar Berlian ini. Nah, digilingnya sehalus ini nih. Bentar ya, saya giling total semuanya. Digiling halus kayak gini. Segini gilingannya. Nah, gilingan halus segini. Saya giling halus semuanya, dan waktu itu saya bikin menggunakan gula aren. Rasanya enak banget. Jadi karena rasanya enak, mau gak mau saya videokan aja. Tapi kali ini saya akan bikinnya menggunakan Star Espresso Mirage, dan cukup one shot aja ya, one shot si kopinya, espressonya. Jadi saya akan timbang dulu, mari kita timbang bersama. Kita timbang bersama ya, kita timbang dulu, dibikin nol dulu ya, bikin one shot. Saya akan bikin sekitar 10 gram, 2 sampai, kita lihat aja ya, 10 sampai 12 gram. Saya akan bikin 10 gram aja ya, kurang dikit. Oke, 10 gram. Kita tamping menggunakan stempel kelurahan.
Sudah rata? Oh, oke. Saya cairin airnya dulu ya. Oke. Pinggirkan dulu. Ditaruh di sini. Taruh sini juga. Air udah mendidih. Saya setting di suhu 92 derajat Celcius ya. Oke. Air 80 mililiter ya. Bantu. Oke. Biasa saya kasih 90, tapi kali ini saya kasih 82 aja. Lalu kasih es. Nanti susunya belakangan aja. Saya nggak pakai gula kali ini. Nggak begitu suka. Kecuali teman saya mau minta, nanti baru saya kasih gula ya. Kita pompa bersama yuk. Oh, sebentar ya. Lebih ada sentuhan manisnya. Kita tuang susu aja dulu. Yes. Pompa. Mantap. Nah, ini nih. Ini hasilnya. Lalu setelah ini hasilnya, kita kasih sentuhan sedikit lagi supaya ada warna. Oke. Inilah hasilnya. Menggunakan fajar berlian. Nah, kita enaknya diapain ya? Diminum atau didiamkan saja? Jadi sayang ya meminumnya. Oke.
kita kasih sedikit sentuhan mesra di atasnya ya. Sentuhan mesranya adalah ini. Saya suruh teman saya cicipin ya. Sedikit aja dia nyicipin. Saya kasih gula semut. Gula aren sih bilang ya. Oke. Ya, kita suruh teman saya cicipin, semoga enak ya. Dia tuh suka bohong soalnya. Sep. Cicipin sep. Wow, fajar berlian. Belum diaduk. Mesti diaduk. Enggak sih. Enak. Biar beda aja rasanya. Enak. Fajar berlian ini terdiri dari apa? Fajar berlian terdiri dari Temanggung, Bandung, Sumatera, dan Jawa Timur. Cuman kayak ini kayak apa ya rasanya? Unik ya. Nggak kayak kopi yang biasa gue bikin yang kayak latenya tanah merah gitu nggak sih? Oh iya, iya. Kan ini kayaknya arabikanya banyak banget ya. Buat gue? Mau? Oh, boleh. Boleh. Ya nggak usah deh, gue ada itu. Lu ada apa? Ada tuku. Tuku? Masih minum tuku hari gini? Hah? Ya apa lah. Ya ampun, kasihan banget sih. Kan gue juga masih minum kopi nomor satu. Oh iya, kenangan. Enak, gurih dan rasanya lebih kaya aja, kayak kopi. Oke, jadi apakah Fajar Berlian recommended? Sangat recommended kalau pada akhirnya kalau saya kalau dibikin kopi susu. Jadi buat kalian yang mau mencoba Fajar Berlian, silahkan dicoba. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao. Oh ya, info tambahan. Ternyata si Fajar Berlian ini enggak full Arabica. Sorry ya. Rasionya ini nih. Saya enggak kebaca tadi. Ini rasionya. 70 Arabica, 30% Robusta. Blend yang ideal lah kalau menurut saya, 70-30 tuh. Nah, tapi gak tahu 30-nya Robusta, kayaknya Temanggung mungkin ya Robustanya. Karena Robusta Temanggung lumayan bagus kualitasnya. Kalau Bandung sih pasti Arabica ya, Sumatera juga. Lalu si Jawa Timur juga. Ada ini lagi gak? Ada penjelasan lain lagi gak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Enak sih. Sangat recommended buat dibeli buat kalian yang ke Semarang. Selamat mencoba.